Arsen naik mobil Grab sama Mas Johan membeli ikan. Terima kasih yang sudah subscribe. Semoga Tuhan membalas kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan channel saya, channel Khamarulda. Kali ini sekitar pukul 9 pagi kita tengah berada di GT Tol Warugunung. Oke, di siang ini kita akan pantau bus-bus yang lewat ini. Dan saya ucapkan terima kasih bagi dulur-dulur dan kawan-kawan yang sudah like, komen, dan juga subscribe. Jangan lupa tonton video ini sampai selesai dan jangan di skip iklannya. Oke, langsung saja. Harapan Jaya Medium jurusan Blitar Pare Surabaya ini langsung meluncur masuk tol. Pada pukul 9 lebih 9 menit ini ada Harapan Jaya Cetar BCV Tol ini dari Tulungagung. Kurmanya terpantau cukup ramai menuju terminal Surabaya. Ini di belakangnya Eka Cepat jurusan Surabaya Purwokerto masuk tol non ekonomi. Pukul 9 lebih 15 menit ini AC Tarbiye Akas jurusan Madura. Pukul 9 lebih 16 menit ini Harapan Jaya Patas jurusan Surabaya Tulungagung. Ini penumpangnya, wow, penumpangnya ramai, ada berdiri lur, jos ini. Meskipun di jam pagi tapi penumpangnya ramai. Pukul 9 lebih 15 menit ini bus Eka Cepat non ekonomi jurusan Surabaya Solo Jogja Magelang berangkat. Ini pukul 9 lebih 19 menit laju jurusan Probolinggo Banyuwangi. Ini ekonomi non AC, penumpangnya juga lumayan ini, berjuluk poligami lur. Ini bis kota JMP Tol. Sabar ya lur. Sos ini. Di belakangnya ada juga bis kota Bungur AC Beratang. Ini pukul 9 lebih 23 menit Lare Oseng Sri Kandi laju patas jurusan Banyuwangi, Jember Banyuwangi ini. Rumahnya juga terpantau cukup ramai, cukup bagus. Pukul 9 lebih 23 menit patas Jatim Kalisari jurusan Malang. Pukul 9 lebih 23 menit Kejora Bala Kencana jurusan Jakarta Angkatan Pagi. Langsung nih Harapan Jaya Pioner jurusan Surabaya Tulungagung via arteri, penumpangnya juga lumayan tadi. Ini jurusan Jayabaya Mojokerto Sugeng Rayu langsung masuk tol jurusan Surabaya Solo Purwokerto Purbalingga. Ini non ekonomi atau patas. Pukul 9 lebih 26 menit Margo JPR ini AC Tarbiasa jurusan Bojonegoro, penumpangnya juga rame, hampir penuh. 9 lebih 27 menit Sportif AC Tarbiasa, ini Restu Panda yang AC Tarbiasa jurusan Surabaya Ponorogo lur. Selain patas, Restu Panda jurusan Ponorogo juga ada yang AC Tarbiasa. Ini di belakangnya langsung nih, dua bus Indonesia jurusan Surabaya Semarang via Pantura. Di ini laju AC Tarbiasa jurusan Banyuwangi, penumpangnya juga rame lur. Kondisi sudah mulai rame. Pukul 9 lebih 28 menit ini non ekonomi atau petas dari Trenggalek Harapan Jaya. Ini baru saja turun dari tol, tadi tidak rekam menuju terminal Surabaya. Ikut lihat tentrem AC Tarbiasa jurusan Malang via tol Karanglo. Bus kota Indrapura ini. Pukul 9 lebih 30 menit Restu Panda patas Jatim jurusan Ponorogo, penumpangnya juga terpantau rame lur. Terpantau bis Damri, bis kota Bung Nasi Wilangan via tol. Pukul 9 lebih 31 menit Sumber Rayu jurusan Surabaya Solo Jogja, sumber selamat. Pukul 9 lebih 32 menit Manggala patas Jatim jurusan Malang. Di belakangnya ada Akas AC Tarbiasa jurusan Surabaya Madura ini. Oh, Surabaya Jember kayaknya.
Ini Restu Panda dari Ponogo. Ini baru saja turun dari tol. Kita akan tunggu di sini, Lur. Pukul 9.34 menit ini Restu Panda. AC tarif biasa jurusan Malang Blitar. Pukul 9.35 menit ini Restu Panda yang dari Ponorogo tadi. Sos, Lur, tuan takur. Pukul 9.36 menit Jaya Utama Indo Surabaya Semarang via Pantura ini ekonomi. Ini pukul 9.37 menit Pelita Mas ini non ekonomi tapi jurusan Madura. Pukul 9.38 menit ini Sentong Harapan Jaya ATV Cepat via tol. Penumpangnya rame, Lur. Full kayaknya ini tadi. Pukul 9.39 menit ini Sugeng Rahayu Cepat jurusan Surabaya Jogja Bandung masuk tol, Lur. Surabaya bis atau bis tayo? Assalamualaikum. Ini pukul 9.40 menit laju patas jurusan Jember. Ini pukul 9.41 menit ini patas Harapan Jaya jurusan Tulungagung. Penumpangnya full, Lur, ada satu atau dua orang yang berdiri nih. Ini pukul 9.42 menit Pahala Kencana jurusan Banyuwangi Jakarta. Ini 9.43 menit Eka patas yang via arteri jurusan Surabaya Solo Jogja. Di belakangnya ada AKS NR AC tarif biasa jurusan Banyuwangi. Berjalan santai, penumpangnya juga cukup lumayan ini. Pukul 9.44 menit. Ini Bagong dari Tulungagung tadi turun tol kita tidak tahu, Lur. Penumpangnya lumayan nih yang dari Tulungagung. Pelita Mas ini Surabaya Malang via arteri nih. Jakarta terbaru nih jurusan Surabaya Jakarta. Untuk angkatan pagi penumpangnya rame, Lur, hampir penuh. Cukup jos ini angkatan pagi. Ini terpantau Harapan Jaya medium dari Kota Blitar via Pare turun dari tol. Kita akan tunggu di sini, nanti akan putar balik di Bundaran Waru. Pukul 9.45 menit ini Eka Cepat jurusan Solo Salatiga Semarang, ini yang via arteri, patas via arteri atau non-tol. Akas Surabaya Banyuwangi ini ekonomi non-AC. Ini pukul 9.48 menit Laksana Anda, patas Jatim, jurusan Malang. Ini Harapan Jaya medium yang tadi turun dari tol dari Kota Blitar, Pare. Rumahnya juga cukup ramai, Lur, hampir penuh ini di jam siang ini yang dari Blitar. Ini Harapan Jaya patas yang dari Tulungagung tadi turun dari tol tidak sempat rekam. Semangatnya 9.50 menit Harapan Jaya via arteri jurusan Surabaya Jombang Tulungagung. 9.51 menit Si Bocor Jaya Utama Indo jurusan Surabaya Semarang via Pantura. Pukul 9.51 menit patas Jatim jurusan Malang ini, Lur, Restu Panda. Pukul 9.52 menit ini bus Bagong AC via tol tarif promo jurusan Tulungagung nih. Penumpangnya juga terpantau cukup ramai ini. Sudah mulai ramai bus jurusan Tulungagung Kediri. Rata-rata penumpangnya ramai. Pada pukul 9.53 menit ini STJ Taraka patas Jatim jurusan Magetan nih, penumpangnya juga cukup banyak ini. Biara Mas Dewa Ruci jurusan Nusa Tenggara Barat Jakarta. Ini pukul 9.54 menit laju Surabaya Jember langsung Banyuwangi. Baru saja turun, Lur,
Ponorogo indah, bergambar wayang ini. Dari Ponorogo nih. Ini pukul 9.54 Restu Panda Sultan jurusan Ponorogo via tol nih, Patas. Persaingan Patas semakin ketat. Stayo Surabaya Bus. Raja Wali Bungur Asih. Pukul 9.56 menit. Ini yang baru rilis, Bul. Pemain baru Patas Jatim Sparta Ponorogo Indah jurusan Ponorogo Surabaya. Oh, XP Haryanto, sayangnya tertutup lur. Jalur Patas mulai membara ini. Pukul 9.57 menit ini. Kota JMP Bungur Asih. Sabar Indah Surabaya Banyuwangi Ekonomi Nonase. Restu Panda tur dari tol Patas dari Ponorogo. Ini salah satu pemain Patas juga ini. Dalam. Ini pukul 9.58 menit. Putra Mas jurusan Bojonegoro. Wah, penumpangnya selalu ramai lur. Untuk pagi ini yang jurusan Bojonegoro penumpangnya ramai. Sugeng Rayu Solo Jogja ekonomi penumpangnya juga ramai. Ini pukul 9.59 menit. Akas Asetari Biasa jurusan Banyuwangi. Ini jurusan Madura Banyuwangi. Restu Panda Asetari Biasa via arteri via tol Karanglo. Pukul 9.59 menit Valentine. Ini Patas Jatim jurusan Surabaya Malang via tol Karanglo. Restu Panda. Dan lagi-lagi di belakangnya ini Restu Panda nih, Patas Jatim dari Ponorogo. Cukup ketat yang jalur Patas Ponorogo untuk di pagi hari ini. Dan sebagai penutup video kali ini ada bis bagong medium jurusan Surabaya Parim Blitar disusul Harapan Jaya Tulungagung via tol, penumpangnya penuh berdiri 34. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.